Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya ada tugas, ada project dikit nih berkat yang nge-YouTube saya, kemudian kenal dengan beberapa tokoh karapan sapi. Nah, hari ini tepat pada tanggal 1 bulan apa ya? Tanggal 1 Juni 2021, hari ini saya dapat tugas untuk men-shoot atau syuting atau liputan lah di acaranya Haji Kur atau yang dikenal dengan Abah Kur, pemilik dari tim Karapan Sapi Banteng Madura. Hari ini beliau punya gawe untuk menikahkan salah satu putranya. Nah, hari ini saya akan ngedrone. Selain ngedrone juga shoot dari bawah ya. Oke, kita lihat peralatannya. Oke, dronenya sudah siap. Drone jadul. Kamera sudah siap. Kemudian ada tripod juga sudah siap. Dan apa lagi ya? Ya, cuman ini aja yang akan dibawa untuk shoot di acaranya Abah Kur di Desa Katol, Bangkalan ya. Oke, ikuti liputan saya untuk hari ini tanggal 1 Juni 2021 di acaranya Abah Kur, acara mantenan. Ya, acaranya agak unik sih. Jadi nanti rencananya nih, dari keluarga Abah Kur akan berjalan kaki sampai ke rumah mempelai. Jalan kaki, nanti kita akan drone nanti dari atas. Yalah, masa drone di bawah? Pasti drone di atas lah. Kemudian ada beberapa nanti video yang dari bawah juga. Nanti kita gabung jadi satu. Oke lah, kita akan berangkat, kita akan cabut untuk melaksanakan tugas dari Abah Kur, pemilik tim Karapan Sapi Banteng Madura. Ikuti terus perjalanan YouTuber low cost project dari Abakur. Ciao. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di rumahnya Abakur, si pemilik tim Karapan Sapi Banteng Madura. Nah, saya sedikit cerita buat teman-teman. Di Madura itu ada beberapa sesuatu yang unik, yaitu ketika melangsungkan pernikahan, khususnya mempelai pria. Jadi, Dija, jika ente-ente pade mau menikahi perempuan Madura, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebenarnya nggak harus sih, cuman ini sebuah tradisi yang lumayan unik dan menguras kantong. Berat, bro. Ya lumayan berat sih, bagi yang ekonominya menengah ke bawah, apalagi menengah ke bawah masih ke samping lagi, miring. Nah, jadi tadi kita nonton, kita lihat drum band, kita ada drum band, kemudian ada beberapa barang-barang yang harus dibawa seperti kebutuhan kamar. Karena di kamar ini satu yang penting, kalau sudah qabil tu nikah, wa taswijah bil mahril matkuri wa rabi tu bi sah, ini loh peralatannya yang harus diserahkan ke mempelai wanita. Ada kasur spring bed, ada lemari, dipan ya, kemudian apa ini, meja rias. Lumayan ya. Juga ada yang beberapa yang menggunakan sampai ke bawa kulkas. Itu ada. Cuman belum pernah ada yang bawa Pajero, belum pernah.
Apakah Anda yang akan membawa Pajero untuk melamar gadis dari Pulau Madura? Siapkan kocek yang lumayan dalam. Jadi hari ini YouTuber Lokos akan dikasih tugas lah oleh Abakur untuk meliput kegiatan pernikahannya putranya ya, untuk menikahi seorang perempuan di desa sebelah. Nah, seperti apa? Nanti kita akan ngedrone juga. Dan saya kebetulan kalau sudah ngedrone itu saya nggak bisa sendirian, harus dibantu oleh makhluk-makhluk hidup. Saya nggak mau makhluk mati. Nah, makhluk hidupnya saya kasih tugas untuk bagian darat ini. Nah, yang ini bagian driver. Ini driver. Sudah makan? Kamu? Punya SIM. Oh, baguslah. Ini bagian driver. Saya pilot drone-nya. Yang tadi itu adalah bagian darat, untuk ngeliput di bagian daratan. Oke, seperti apa vlog kita pada hari ini? Stay tune, ikuti terus di channel YouTube Ian Blue 78 yang dapat project kecil-kecilan berkat silaturahmi kita yang baik.